Alright guys, welcome back to my channel guys ya, IGTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kali ini kita sudah reset mingguan ya. Dan sekarang sudah ada event baru guys, yaitu event skin guys ya, event yang ya gacapon lah guys ya. Nah, kita tap-tap di sini ya. Di sini kita belum bisa gacha guys ya, karena kita butuh yang namanya invite ya guys ya. Nah, dan butuh invite dan juga butuh dapatin yang free-free ini guys ya, yaitu koin-koin free-nya ya. Di sini ada 55 yang di atas ini ya, dan yang di bawahnya ada cuma 15 saja ya. Jadi kita bakal gacha kalau kita sudah ada klaim yang paling atas ini guys ya, yang 20 koin sama 1000 diamond ini guys. Karena kalau kita gacha sekarang itu kita kena double ya, karena kita tidak punya invite ya, rugi banget. Jadi sabar, kita bakal gacha skinnya. Dan sekali ini kita lihat skinnya guys ya, yaitu skinnya ini mana sih, dimana sih, lihat skinnya ini. Ini guys, gachapon. Nggak bisa diklik. Untuk itemnya gachapon ya, seperti kalian lihat inilah guys ya, kalian bisa pilih yang mana. Tapi saran saya the best adalah Sacred Scroll ya, the best Sacred Scroll guys. Jangan digacha dulu guys ya, karena kita butuh invite supaya lebih murah guys ya. Oh, di sini ya guys. Oh, di sini juga ada emotnya ya. Oke, ada skin Epic Cipra juga ya kalau kalian mau ya. Oh, ini 100 tiket yang di yang lalu punya guys ya. Yang lalu punya tiket saya sisa ya. Yang tiket ini bakal saya pakai karena kita bakal gacha juga. Tapi tiket ini bisa lah kita beli duluan ya, yang namanya emote ini guys ya. Tiket ini kan enggak ngaruh ya sama gachapon ya, enggak ngaruh ya sama gachapon ya. Gachapon itu kan item ini ya yang ngaruhnya. Oke, karena kita sudah bisa beli, kita beli emote dulu lah ya. Sekarang langsung kita review aja emote-nya ini guys ya. Oh, ngantuk guys ya, ngantuk. Ini Clara yang ngantuk guys, Claranya guys ya. Oke. Lalu kalau Angela. Oh, dapat duit ya guys, dapat duit. Oke. Kita sudah ada ya. Nah, langsung aja kita praktekkan ya. Oke, bagus banget guys ya. Good morning guys. Ya, good morning. Terus kita kasih ngantuk. Mana tadi? Nah, gitu guys. Wih, keren ya guys ya, lumayan lah. Keren. Oh, ini rupanya ada juga yang server saya, Big Baby. Oke, kita ke sini dulu ya. Sambil ya. Oke. Good morning. Lalu kasih emote yang ngantuk aja guys. Nah, itu keren guys ya, emotenya lumayan bagus. Oke, kita lanjut ke skinnya ya, kita lanjut ke skinnya. Ini ya skinnya guys, kita lihat skinnya di sini guys. Bisa guys, ini skin Clara guys ya, bunny girl bawa lentera ya, lentera ayam api ya, dan warna bunny girl ini orange guys. Wih, kalian lihat guys ya, wih montok bingit guys ya.
pinggulnya itu guys, waduh mantap guys. Kalau ada di dunia nyata cewek bodinya kayak gini, wah pas sudah jadi rebutan cowok-cowok guys ya, cowok-cowok tajir ya, cowok-cowok yang ya yang tanda tanda modal ya, minggir aja lah guys ya, pasti jadi rebutan guys. Dan pasti juga cewek kayak gini susah jagainnya guys ya, susah. Jadi mending skip aja guys, daripada kalian sakit kepala ya jagain cewek kayak gini, mending cari cewek yang ya yang biasa-biasa aja, yang ya tidak butuh penjagaan ekstra guys ya. Kalau cewek kayak gini guys harus dijaga ekstra nih guys ya, ayo perawatannya ekstra ya, biaya ekstra guys. Jadi skip aja guys ya. Kalau saya, kalau saya free player ya skip aja guys ya. Kecuali saya spender lah, boleh lah kita spend ya buat cewek ya. Tapi kalau kalian free player skip aja guys. Oke, untuk potretnya seperti ini guys. Wih, mantap juga guys ya, lumayan. Oke, untuk storynya ini ya, kalian bisa pause aja dan kalian baca. Kita oke, ini speednya kita kali satu dulu. Oke, kita kali satu. Kita lihat di sini aja deh, guys. Nah, ya. Oh, si Prak saya enggak punya, guys ya. Ah, bisa juga nih, guys, dibeli. Si Prak, guys, ya. Oke, karena saya dulu belum beli, kita lihat si nanti kita agak review si Prak punya, guys ya. Kita ke Clara dulu ya. Oke, ini guys, ini kebalnya guys ya, ini skill kebalnya guys. Biasa itu kan carrot ya, muncul carrot. Nah ini enggak guys, ini yang muncul ini adalah kayak daun gitu ya, kayak japnya ini lah guys, japnya tongkat itu guys ya. Nah ini yang misalnya cangkirnya tuh ya, cangkir. Nah, ini dadunya. Oke, dadunya warna kuning juga. Ini ultimate-nya. Oh, bunga-bunga mati, bunga-bunga ini guys. Bunga-bunga apa ini ya? Ada apa aja tuh guys? Selain bunga-bunga ada apa? Oh, ada makanan juga kayaknya. Tapi dia dalam bentuk warna kuning semua guys. Ada bunga juga ya. Oke, mantap sih skinnya guys. Nanti kita ambil guys ya, tapi belum kita bisa kita gacha sekarang. Oke, kita lanjut ke skin berikutnya, yaitu Angela Mooncaster. Kok tadi Clara Cloud Walker. Oke, Cloud Walker Mooncaster ya, story seperti ini. Kalau bentar, kalau ini Angela penampakannya tidak terlalu seksi lah ya guys ya, montoknya juga biasa-biasa aja. Nah ini yang saya bilang tadi guys, cari yang biasa-biasa kayak gini aja guys, mantap ya. Nggak perlu dijaga, tapi ini ya, ini susah-susah jaganya juga guys, karena cute dan imut ya guys ya. Kalau yang tadi ini, waduh susah bingit guys, susah bingit, pecah kepala ya, pecah kepala. Oke, ini story-nya ya, kalian bisa pause aja. Dan ini penampakannya di game ya, cute, imut ya. Oke, kita langsung aja lihat skill-nya, efek. Nah ini doll-nya guys ya. Oke, doll-nya seperti itu, doll-nya juga imut ya. Ini skill skill berikutnya ya, ini heal-nya ya. Dan ini ultimate-nya guys. Oke, multinya ya tentu aja ngisi energi ya guys ya, mantap. Oke, nanti kita gas juga ya, karena di sini berhubung di sini ada yang namanya skin Sipra guys ya, coba kita lihat ya, gacapon. Nah 100 guys ya. Sakura Serenity. Ini saya belum punya nih guys. Ya,
Nah, ceritanya seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini. Ya, nah ini Christmas 2023 guys. Memang saya tidak ada beli ini guys ya. Nanti kita lihat efeknya guys. Ini pasir. Oke, ini. Wah, kristalnya mantap juga ya. Oh, saya sudah pernah ini guys. Saya sudah pernah ini apa namanya? Review ini guys, memang skinnya yang saya ambil. Oke. Mantap ini guys. Kita ambil guys ya. Kita ambil juga ini. Ya, jadi kita butuh 340 ya guys ya. Tapi skin ini saya rasa skinnya ini versi lebih murah guys ya, karena kapan hari itu skinnya yang paketan 4 skin ya guys ya. Sayang sekali saya enggak ambil ya, jadi skin yang lainnya tuh saya enggak punya. Kenapa alasannya kemarin saya enggak ambil ya, karena skinnya saya sudah punya guys ya, epic ya. Tapi sekarang ya lumayan bagus gitu guys. Jadi kalau kita butuh 340 ya, kita sekarang punya 60, berarti kita butuh 280 ya guys ya, 280. Oke, ini 20 40 60 120. Ini 80 120 200 ya, 300 200 320. Ini kalau mau ambil juga, dan ini juga kalau mau ambil ya. Di sini enggak ada ini bapuk yang muntun guys ya. Sudah enggak ada, dikasih hero yang jelek begini guys ya. Kenapa enggak dikasih berupa peti aja gitu loh, peti hero ya. Muntun lebih baik dia kasih peti hero guys ya, daripada dia kasih ginian ya guys. Nah guys, hero nya ya masih mending lagi hero yang sini guys, buat Odyssey ya. Ya ini yang dikasih ya, bukan masih mending sih, ini sama aja sih sebenarnya. Gavana ya, saya punya Gavana belum mentok ya, jadi saya bakal ambil Gavana. Jadi makanya saya bilang mending guys ya. Kalau sudah mentok ya pasti sama juga nih ya. Kalian-kalian yang mungkin yang belum mentok ya bisa ambil Gavana nih guys ya. Kalau kena ke Masteris itu kalian bisa ambil di kaktus apa, kaktus shop ya, bukan di brawl Gavana mungkin kalian ambil karena belum ada dijual guys ya. Ya ini ternyata ini reset guys ya, ini reset ternyata ya. Oke ya, ini gacha pun guys ya. Ini ya memalukan sih buat Muntun ini rewardnya juga. Kita free player ya, ini free player sudah enggak bisa ya dapatin skin ini, dapatin 15 ini ya, enggak dikasih sama Muntun ya, karena kita cuma dikasih 70 ya, 55 sama 15 70 doang, 70 koin ya. Itu cuma cukup untuk 14 kali gacha guys. Untuk punya ini dikasih punya ini untuk nyimpan juga enggak dikasih sama Muntun ini, 20 tiket ini guys. Jadi kalian free player skip aja ini event, kecuali kalian beli satu ya, buat kalian beli skinnya ya, tabung ya. Ini yang perlu saya komplain sama Muntun ini. Ini kan sudah bukan untuk free player ya, jadi harusnya ini berupa chest, hero chest lah ya, hero chest order chaos lah ya. And kalau Zack sama Karimat, aduh suram guys, suram.
ya, suram. Karena mau dapatin skinnya, ya mau nggak mau guys ya. Aduh, betul-betul suram sih guys. Karimet, Zex, Karimet ada di toko, Zex ada di toko. Parah banget mundur. Kok yang ini masih mending lah. Eh ini ada tiket, kita langsung ambil tiket. Ini ada tiket. Daripada satu orang kita ambil tiket ya. Saya kayaknya guys ya, kalau saya tadi ambil Cipra berarti butuh dua, butuh banyak banget ya, butuh 280, jadi mungkin saya skip. Jadi saya butuh cuma 180 itu ini 20, ini 40, sudah 120 ya, ini 200. Kita sampai sini aja guys ya. Tapi salah-salah sih guys, salah-salah sih. Ini jadi kalau kita ambil di sini di event ini si pra ini guys ya, jadi skin ini jadi mahal jadinya guys. Karena kalau yang beli 4 skin yang kemarin ya, 4 skin kemarin itu lebih murah guys, jatuhnya lebih murah yang ini guys ya. Nah yang skin sinergi ini guys, ini lebih murah jatuhnya guys. Nah ya, ini lebih murah jatuhnya guys ya. Kenapa saya gak ambil kemarin ya, ini kesalahan saya gak ambil sih guys ya, padahal ini lumayan loh guys ya. Kalau kalian lihat ini ya, nambahnya nambah attack ya, lumayan, padahal lumayan ya. Yang keluar tuh si pra aja, yang tiga lainnya kita belum tahu kapan ya. Jadi event ini kita tetap butuh yang 80 sih guys. Nah, saya rasa kita gas lah guys ya, sampai 80 apa boleh buat ya. Gimana ya, kena skinnya nih. Aduh, sebentar guys, Cipra saya, kalau kita lihat Cipra saya, Cipra nah nih. Oh ini yang dari ini guys ya, dari Tinted Mirage nya kalau nggak salah guys ya. Oh salah guys, Night Travella, sorry, Night Cipra tuh yang ini guys. Sorry guys. Nah nih ya, saya punya yang ini. Sorry guys, sorry guys. Oke, itu aja dulu guys ya untuk video kita kali ini ya. Cuma untuk mereview skin aja, dan kita juga mungkin sama inilah guys ya. Ini ternyata kita dikasih ya, enggak gitu beda jauh ya guys ya rewardnya. Jadi cuma satu bedanya, satu peti doang ya. Kalau satu peti doang ya paling mungkin satu beda, satu glory game ya. Jadi kalian jangan terlanjur ngoyo juga mainnya ya, karena beda petinya tuh ternyata tidak besar ya, 5300 itu petinya bedanya dikit aja ya, paling beda resource aja guys ya. Karena kalau meteor diamond itu sama guys ya jumlahnya ya, kalian bisa lihat sendiri meteornya berapa, diamondnya berapa, itu sama guys.
Meteornya paling 20 ya. 20, diamondnya 300, dan yang lainnya tuh petinya, guys ya. Nggak banyak, guys. Bedanya dikit aja. Kirain banyak ya bedanya ya. Dan sini saya bakal ngambil yang stamina, guys ya. Tapi ini bakal berefek di minggu depan, guys ya. Weekly reset stamina, open weekly reset ya, guys ya. Jadi ini semua weekly reset ya, guys. Ya, jadi kan start of the journey ya. Sama ini juga credit start of the trade journey ya. Sama. Jadi semua mulai di level minggu depan, guys ya, bukan harian ya ini stamina ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada area-area baru, guys. Tapi ini kita belum bisa buka karena butuh caravan level 3 ya. Di sini ada ember retail ya. Ini basic price pool. Basic price pool tuh ya sama kayak yang kita yang di atas ini, guys ya. Oke, kita ke sini dulu ya. Jangan dulu. Basic price pool tuh yang atas nih, guys. Basic price pool. Jadi kita pasti dapat lah ya. Kita pasti dapat. Jadi dengan walaupun kalian punya skor, kalian punya skor cuma katakanlah 4.500, 3.000, kalian pasti dapat lah ya ember retail ini, guys ya. Ember retail ini kita pasti dapat ya. Dan ini berupa fragmen, guys ya. Fragmen kita disuruh kumpulin 50 ya, tapi enggak tahu ini yang di sini ini berapa fragmen ya. Mungkin enggak bakal kasih semudah itu juga ya. Mungkin kita disuruh ngumpulin, guys ya, tapi enggak apa-apa ya. Namanya free, kita kumpulin aja. Ya, di sini juga ada ya. Kumpulin aja, guys. Karena enggak mungkin ini mungkin kasih cuma-cuma nih, guys ya. Kalau saya pribadi ya, saya rasa ya. Kita mesti kumpulin aja dulu mungkin 10 ya. Mudah-mudahan enggak tanjur sedikit ya. Atau kalau 5 kita bakal lama, kalau 1 juga bakal lebih lama lagi. Ya, jadi kita lanjut ke sini aja dulu ya. Kita butuh upgrade kita punya level dulu ya. Dan ini ya rewardnya sama aja kayak sebelumnya ya. Nah, itu kan 20 meteor, 300 diamond sama aja, guys. Yang bedain cuma petinya ya. Oke, kita confirm aja. Ya, tapi saya enggak videokan perjalanannya karena sudah pernah kita videokan dari D1 sampai D7 kemarin ya. Oke, itu aja, guys ya, untuk video kita kali ini ya. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.